Rashid baru saja bermula dengan Don Jong memulakan servis dan terus mengutip dua mata. Ini dia Rashid Siddiq. Sebelum ini berjaya menewaskan Joko Suprianto di peringkat suku akhir dengan 15-5, 15-12 dan menewaskan Yu Li Zi dari China di peringkat pusingan ketiga dengan 15-5, 15-2. Don Jong terus mengutip mata dari kesilapan Rashid. 3-0. Game yang pertama. Cantik kali ini tindakan yang dilakukan oleh Rashid Zee. Sebahagian dari pelajar-pelajar Malaysia menjadi penyokong kepada Rashid Zee. Rashid pilihan kelima dan kelapan. Don Jong pilihan ketiga dan keempat. Sukan Olimpik di Atlanta. Mata pertama dipungut oleh Rashid dari hantaran ke jaring Don Jong yang menewaskan Park Sung Woo 15-6, 15-6 dalam quarter final dan menewaskan Thomas Tualu Ritson, pemenang pingat gangsa 1952 di pusingan yang ketiga. Lagi mata kedua dipungut dari kesilapan yang sama dilakukan oleh Don Jong. Lahir pada 5 Disember 1973. Ini adalah pertemuan kelima untuk mereka. Kali pertama bertemu 1953 dimenangi oleh Rashid. Kali terakhir bertemu Februari 1956 di Auckland, layakkan Piala Thomas, dimenangi oleh Rashid. Tapi dua pertemuan di bahagian tengah dimenangi oleh Don Jong, termasuk Piala Asia dan terbuka Taiwan 1950. Servis Rashid Siddiq. 2-3. Cantik permainan yang ditunjukkan oleh Don Jong. Satu ketika saya rasa Rashid perlu tidak teragak-agak untuk melakukan smash, tetapi dia cuba bermain rally dan akhirnya dia yang terperangkap di jaring. Oh, cantik kali ini dua serangan dari Don Jong dengan pertahanan yang begitu kemas. Don Jong seperti yakin dengan smashnya yang kedua akan mati bulu tangkis itu. Tapi Rashid menolak ke belakang dan gagal dikembalikan dengan sempurna oleh Don Jong. Kemas permainan jaring yang ditunjukkan oleh Don Jong. Satu lagi peringkat separuh akhir ialah pertemuan Hoy Larsen dan Herianto Arbi. Smash yang dilakukan oleh Don Jong. Kalau main double pun dia. Rashid pada kedudukan awal 2-3. Sayang sekali. Semula kepada Don Jong.
Rashid. Lepas. Dapat dirampas mula oleh Rashid. Dong Jong dikatakan mempunyai corak permainan seperti Xiao Jian Hua, jago Cina satu ketika dulu. Menggunakan banyak flick di bahagian tangan untuk melirukan lawan. Kali ini asakan yang dilakukan oleh Rashid. Pada peringkat awal ini agak berhati-hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rashid, corak pemain Joko berbeza dengan Dong Jong. Jadi mungkin rentak pantas yang dilakukannya belum lagi kelihatan dalam permainan dengan Dong Jong ini. Kerana Dong Jong juga adalah seorang pemain yang cukup pantas. Dan Rashid cuba membuat hantaran-hantaran drive yang sukar, dan Dong Jong pula dengan gairah untuk melakukan smash dan biasanya terperangkap sebagaimana yang kita saksikan. Kali pertama Rashid mengatasi dengan 4-3. Ah, sayang sekali. Jelas di peringkat awal ini Rashid cuba memperlahankan rentak permainan. Dia tidak mau terikut dengan rentak pantas yang dilakukan oleh Dong Jong. Dalam perlawanan dengan Joko pastinya berbeza strategi, kerana Joko adalah merupakan seorang pemain rally dan Rashid bergerak pantas kerana tidak mau terperangkap dengan corak permainan Joko. Empat-empat kedudukan sekarang. In dalam 5-4. Ah, lagi Rashid gagal bila dijaring. 6-4. Sudah 5 tahun beraksi di gelanggang antarabangsa untuk negara China. Dong Jong. Setelah Wu Wengkai meninggalkan gelanggang antarabangsa, Dong Jong muncul. Memang perkembangan badminton di negeri China seperti berperingkat-peringkat. Luan Jin, Cheng Cheng Ji, Han Jian, Yang Yang, oh ini dia Miss Bun Sidik, yang sentiasa dengan buku di tangan mencatatkan pergerakan lawan untuk membantu adik bongsunya. Jadi di gelanggang sekarang ini, Hang Le Qiu sedang bertanding. Hang Tuah berada di sisi sambil memerhati. Rashid dengan smash setera merta. 5-6. Lima enam. Dan smash ke badan yang dilakukan oleh Dong Jong. Overhead smash. Begitu pantas dilakukannya. Perhatikan. Dia tidak menanti hingga ke baseline dan terus melakukan smash untuk merampas servis. Resepsi yang sungguh baik memerangkap Rashid. Mata ketujuh dari tipu muslihat Dong Jong. Kita perhati di sini. Kena jaring di situ.
75. Tak lepas 85. Jelatih Cina. Permainan jaring jelas dikuasai oleh Dong Jiang. Kilas yang dilakukan oleh Dong Jiang setelah tanggung hantaran yang dilakukan oleh Rashid Siddiq. Perhatikan ulang tayang bagaimana hantaran tanggung yang memberikan akibat kepada Rashid. Backhand kilas yang dilakukan oleh Dong Jiang. Sudah 4 mata di depan memimpin perlawanan sekarang ini. Dong Jiang dari China. Perlawanan peringkat separuh akhir. Persarung lelaki Sukan Olimpik Atlanta 1996. Out, keluar. Service over. Sideline smash. 5-9. Secara langsung kami bawakan kepada anda dari Georgia State University. Sung Kit dan Yap Kim Hock telah menempah tempat ke perlawanan akhir. Su Bingqiang tersekat di perlawanan separuh akhir dan akan menentukan pingat gangsa bertemu dengan Antonius dan Denny Cantona pada malam ini nanti. Dan sekarang ini Rashid membawa harapan Malaysia untuk mencipta sejarah perseorangan. Kembali Dong Jiang, 95. Dalam 10-5. Apakah corak mau memperlahankan permainan tidak berkesan untuk Rashid sekarang ini? Dan perlu beriring dengan Dong Jiang bermain secara agresif atau pantas? Rashid yang banyak menggunakan arm stroke dan Dong Jiang menggunakan power melakukan smash demi smash. Sebelas lima. Enam mata perlu dikejar oleh Rashid. 5-11. Ketinggalan 5-11. Jagoh badminton negara yang hanya layak ke peringkat suku akhir pada tahun 1952 dan ditewaskan oleh Thomas Tuala Ritson. Hanya mendapat diploma, tidak membawa pulang pingat pada tahun 1992. Miss Boon. Memetik mata sekarang ini Rashid Siddiq. Memenangi Piala Asia sebelum datang ke Atlanta. Dan 1996 menjadi nep juara oleh England tewas kepada Hoya Lawson. Service over. 11. Dirampas semula oleh Dong Jiang. Saya membaca biodata Dong Jiang yang diberikan di sini. Selain gemar kepada acara badminton, badannya kecil tapi dia meminati gusti wrestling. Adalah sukan kedua yang diminatinya selain daripada badminton. Itulah Dong Jiang.
Sudah jatuh di lantai dahulu. Belum lagi kita kelihatan drop shot tajam yang dilakukan oleh Rashid. Tidak banyak smash hingga setakat ini. Dia masih mencuba untuk bermain secara rally, tidak mau terperangkap dengan agresif dan kepantasan Dong Jiong. Tapi setakat ini nampaknya taktik strategi itu memakan tuan. Mati ke-13 dipungut oleh Dong Jiong dalam game yang pertama. Pilihan ketiga dan empat kejohanan. Mata akhir dipungut oleh Dong Jiong dari China untuk game yang pertama. 14-6. Okay. 15-6, kemenangan mudah untuk Dong Jiong dalam game yang pertama. Dan saya merasakan Rashid perlu bertukar strategi sekarang. Kita berehat seketika setelah menyaksikan Rashid tewas 6-15 game yang pertama.